Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody, sahabat bonsai di seluruh Nusantara. Hari ini saya kembali lagi ke kediamannya Sultan yang ada di Kota Jember, Provinsi Jawa Timur. Depan saya ini bonsai sancang. Ini sancang ini. Bonggolnya ini. Besar ini. Jadi hari ini kita akan spill koleksinya Sultan yang ada di Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kita spill khusus bahan sancang koleksinya beliau ini. Sancang. Sancangnya ini. Jadi luar biasa sekali ini sancangnya ini, sahabat bonsai everybody. Ini. Ini tampil belakang ini. Sancang. Sangat lembut sekali ini. Sancang. Kita geser lagi. Sancang. Ini. Meliuk ini. Liukannya ini. Jadi bicara tentang bonsai sancang ini benar-benar sangat tua sekali ini sudah. Sancang. Ngeri ini sahabat bonsai. Sebelahnya juga ada sancang ini. Jadi kelihatan bonsai sancang ini ketika sudah batangnya tua ini kelihatan agak coklat ini. Agak coklat ini sahabat bonsai. Ini. Jadi semoga mudah-mudahan spill saya bahan sancang ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Jadi kalau bonsai sancang sudah jadi itu seperti ini penampakannya ini. Kita geser lagi sebelahnya. Sancang. Sancang. Keroposannya. Jadi bisa lembut seperti ini nih. Sangat lembut sekali ini. Kita geser lagi di bonsai sebelahnya sancang. Jadi hari ini kita spill bonsai sancang nih, khusus ID sancang. Khusus ID sancang. Nah ini. Jadi gerakannya
lentur sekali nih. Mantap ini. Yang di depan itu sudah dikasih tambahan media ini. Kisah ke sancang yang satu ini. Ini ID sancang ini. Wih, sancang. Sudah medianya sudah diperbaiki lagi ini. Itu ada mosnya ini. Ini punya sancang seperti ini berapa tahun ini, brother, sahabat bonsai. Nah, ini keroposannya. Ngeri ini. Kita menuju bonsai sancang yang ini nih. Nih, wah. Groping ini. Jadi di groping seperti ini nih. Di groping. Di groping ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bonsai sancang. Kita geser di sebelahnya lagi, ID sancang ini sebelahnya ini. Molet ini sancangnya. Sancang. Ini sancangnya molet ini. Nah, ini keroposan sancang ini. Ini sancang. Ya, sebelah sana itu tampak depannya. Ini Cak Oye. Oke, sahabat bonsai di seluruh Nusantara, everybody. Jadi sekali lagi, bonsai sudah masuk ekonomi kreatif. Bonsai sudah masuk investasi jangka panjang. Sekali lagi, yang punya salah satu sultan yang ada di Kota Jember. Hobi bonsai keren, tanam pohonnya, hijaukan buminya, sedekahkan oksigennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.